Angkatan Laut Argentina mengatakan pada Sabtu 17 November 2018, perusahaan swasta yang dikontrak oleh pemerintah telah menemukan kapal selam Ara San Juan yang berada 800 meter di bawah permukaan samudra setahun setelah kapal itu hilang bersama dengan 44 awaknya. Kapal selam San Juan memiliki pasukan udara selama 7 hari ketika terakhir melaporkan posisinya pada tanggal 15 November 2017. Para awak kapal telah diperintahkan kembali ke pangkalan Angkatan Laut Mar del Plata di pesisir bagian timur negara itu setelah melaporkan air telah masuk melalui lubang yang ada di kapal itu. Ocean Infinity, perusahaan maritim yang dapat mencari dan memetakan dasar laut, dikontrak oleh Argentina setelah operasi internasional yang masif gagal menemukan kapal tersebut. Kapal itu hilang di Atlantik Selatan. San Juan berada 430 km dari pesisir Patagonian ketika mengirim sinyal terakhirnya. Bencana itu menambah beban bagi militer Argentina yang setelah serangkaian krisis finansial memiliki anggaran pertahanan paling kecil di Amerika Latin.